kalian yang punya permasalahan kulit, warna kulitnya nggak rata, terus banyak bintik hitam, sini merapat. Karena abis ini aku mau nge-share solusinya. Kalau kalian ngeh di bagian before-nya itu kulitku belang banget, terus terlihat kusam karena direkamnya itu pas banget aku baru pulang liburan. Nah, setelah sebulan berlalu, sekarang kulitku jadi terlihat lebih baik, warna kulitnya makin merata walaupun belum 100%, dan yang pasti udah nggak kering lagi, makin lembab, makin plumpy, dan terlihat lebih fresh, ya nggak sih? Untuk step pemakaian, pastinya sesuai dengan pakem basic skincare dong ya. Dari cleansing gelnya dulu yang teksturnya sesuai dengan namanya, yaitu gel. Enak banget di kulitku yang kering, benar-benar bikin fresh setelah dibilas. Lalu setelah beres di step toning, aku lanjut ke eye creamnya dulu karena ini penyerapannya lumayan cepat, ngelembapin area matanya tuh berasa banget. Tadinya sempet kering banget tuh bulan lalu kan ya, sampai berkerut gitu loh, dan sekarang udah jauh lebih baik. Setelahnya bisa lanjut ke serumnya yang manfaatnya tuh kayak booster. Jadi kayak bisa ngebus manfaat-manfaat dari kandungan skincare yang dipakai setelahnya. Jangan lupa untuk pakai sampai ke leher juga ya. Ada 2 pelembab di dalam satu set Novage Brilliance yang aku punya ini. Untuk night cream dan day creamnya, dua-duanya aku suka banget. Dan kali ini yang aku pakai day creamnya, ada SPF-nya 30. Asli aku ngerasa ini tuh kayak tone up cream, tapi in a way better. Bikin kulit jadi fresh secara instan. Selalu kupakai sebelum makeup karena ngaruh banget buat ngeratain warna kulitku yang belang. Terus ya, dari awal pakai sampai sekarang aku tetap konsisten favoritku itu cleansing gelnya karena teksturnya enak banget. Tapi ternyata yang paling ngaruh di kulitku hingga memperlihatkan ya perubahannya ini adalah night creamnya sih. Emang ada harga, ada kualitas, beb. Untuk info lebih lengkap, langsung cek Instagramnya Oriflame aja. Di antara kalian, ada yang udah nyobain juga belum? Kalau misalnya udah, share reviewnya di kolom komen ya.